bersama NU Care Lazisnu yang akan mengajak Anda untuk berbagi dengan saudara-saudara kita semua. Karena sebagian dari harta kita, sebagian milik mereka. Berzakatlah kalian, seperti halnya salat, puasa, haji, karena itu merupakan kewajiban. NU Care Lazisnu didirikan pada tahun 2004 sebagai lembaga yang membantu umat, dan ini merupakan amanat Muktamar ke-31 di Donoyudan, Solo. Berdiri tahun 2004, NU Care Lazisnu berkembang pesat. Saat ini telah memiliki jaringan pemungutan dan pelayanan di 12 negara dan 34 provinsi, 367 kota atau kabupaten. Ada semangat. Karena itulah undang-undang zakat kita memang mengatakan bahwa apabila kita membayar pajak dengan resmi kepada lembaga amil zakat seperti Lazisnu ini, maka tentu dapat dihitung sebagai ongkos sehingga pajaknya berkurang. Itu hanya hubungannya di undang-undang kita tentang pajak dengan zakat. Saatnya terbaik, terutama bagi yang sudah berkelebihan, berkecukupan. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Kapan lagi kalau tidak kita mulai? Empat program unggulan NU Care Lazisnu. Program pendidikan. Sekolah Pesantren Maju merupakan program pendidikan yang bertujuan untuk mendorong sekolah layak huni dan siswa yang berprestasi. Pendidikan skill untuk guru dan pemberian beasiswa. Kesehatan untuk umat. Layanan kesehatan gratis difokuskan pada bantuan peningkatan kesehatan. Pemberian layanan ini diperuntukkan kepada seluruh masyarakat. Pemberdayaan ekonomi. Ekonomi Mandiri NU Care ini merupakan program pemberdayaan ekonomi untuk petani, nelayan, peternak, dan lain-lain. Bantuan peningkatan mutu dan nilai tambah diberikan dengan modal kerja dengan berbentuk dana. Program siaga bencana fokus pada rescue, recovery, dan development. Ketiga program ini di daerah rawan bencana seperti gempa, banjir, longsor, dan kekeringan. Kami bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat yang didayagunakan secara amanah untuk kemandirian umat dan menyalurkan kepada masyarakat membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sabrina Syahrini, Putri Muslimah Indonesia Inspiring Beauty 2016.